Dalam usaha pembangunan dan pengembangan ilmu Al-Quran, IPEG amat bersyukur kerana telah memperolehi sokongan dan bantuan dari pelbagai agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Satu dari agensi yang paling unggul dan berharga subangsihnya adalah Yayasan Sabah yang telah memungkinkan pelaksanaan pelbagai usaha ibadah dan kebajikan IPEG di negeri Bawah Bayu. Sumbangan Yayasan Sabah telah membolehkan pembangunan prasarana dan kemudahan untuk usaha IPEG dan APAX melalui pemanfaatan kompleksnya di Jalan Tanjung Kapur, Bugaya mulai tahun 2016. Kompleks yang mengandungi bangunan-bangunan yang telah tidak dimanfaatkan buat beberapa waktu telah dipulih guna dan ubah suai kepada pembangunan sebuah pusat kecemerlangan pembelajaran Al-Quran dan kebajikan komuniti. Maka, terbangunlah APAX, Akademi Pengajian Al-Quran Sempurna yang telah menjadi pangkalan usaha IPEG bukan sahaja untuk daerah Sempurna dan Sabah Timur tetapi seluruh negeri Sabah. Di bidang Al-Quran, IPEG dan APAX telah melaksana program kelas celik Al-Quran KCQ. APAX memanfaatkan kaedah Abahata IPEG yang mesra pelajar, mudah, cepat, tepat dan terbukti boleh membantu yang membuta huruf Al-Quran memperolehi landasan membaca kitab Kalamullah dengan asas tajwid dan menulis resam Al-Quran dalam waktu pembelajaran yang singkat. APAX telah membolehkan ribuan warga Sabah Timur, daerah-daerah Sempurna, Kunak dan Tawau berhijrah dari buta kepada celik Al-Quran dari zero menjadi hero. APAX melalui kursus-kursus latihan tenaga pengajar, TOT-nya pula telah melahirkan ratusan tenaga pengajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi dan teknik kaedah-kaedah PDP, IPEG. Dengan minat, berserta azam dan tekad yang terbukti mantap, sekitar 2,000 orang yang mengikuti KCQ dan lanjutan kelas Tahsin Al-Quran KTQ telah khatam dalam tempoh 4 bulan dari arah sifar melalui 6 majlis khatam. Satu khatam perdana telah diadakan pada 21 Ogos 2019 di mana 626 orang pelajar-pelajar dari daratan dan kepulauan Sempurna telah menamati program KCQ dan KTQ Al-Quran dan hadir di majlis khatam perdana mereka yang dihadiri beberapa orang kenamaan peringkat daerah, negeri dan persekutuan. Di samping itu, APAX dan IPEG telah melaksanakan program-program ilmu kelas tajwid dan penulisan jawi serta ceramah-ceramah fiqh dan mukjizat Al-Quran. Di bidang kebajikan, APAX telah melaksanakan pelbagai program santunan komuniti, memberi bantuan makanan, kewangan dan pemeriksaan kesihatan. Untuk Ramadan ini, APAX seperti Ramadan-Ramadan lalu terus mengadakan program-program ibadah termasuk tarawih, tadarus dan bantuan bakul makanan serta sumbangan persekolahan dan baju raya untuk anak-anak asnaf miskin. Sesungguhnya, sumbangan Yayasan Sabah adalah satu ibadah sedekah dan infak yang telah memberi faedah besar kepada masyarakat Sempurna dan Timur Sabah. IPEG dan APAX telah merangka program-program ibadah, dakwah dan kebajikan untuk diperluaskan pasca COVID-19. InsyaAllah. Semoga usaha ini akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Terima kasih Yayasan Sabah. Jasa dan baktinya memberi cahaya kesyukuran kepada ummah. Amin.